beliau di Jombang. Iya, teleponan atau saya teleponan sama Gus Imin itu hampir tiap hari. Hari ini belum karena pasti sama-sama lagi sibuk. Tapi kami rutin. Dan beliau pulang hari Senin kemarin ke Jombang. Oke. Okay. Sudah, jadi saya tadi silaturahmi dengan Ketua Majelis Syura PKS Bapak Habib Salim Segaf Al-Jufri, silaturahmi ke sana. Pak Surya Paloh tidak sedang berada di Jakarta, Ketua PKB juga sedang tidak berada di Jakarta. Jadi kami silaturahmi itu, dan memang karena waktunya pendek, jadi sementara kami ada open house, maka kami nggak mungkin berkeliling banyak, jadi harus langsung segera pulang ke rumah. Jadi gimana Pak ketemu Pak Sandi Pak? Ada baiknya nggak Pak? Oke, posisi lebaran ya. Pak Prabowo tadi ngomongin apa sama Mas Gibran Pak? Pak Prabowo Pak Prabowo. Selamat Idul Fitri Pak Mahfud. Saya itu tak tanya ada open house kan di sana gitu. Biasanya saya kasih karpet. Tanya politik ya. Pak, politik ini Pak. Ini lebaran. Mana kameramu enggak ada pinjem punya ini. Pak. Ya, sono pinat. Pak Mahfud, pendapatnya sama rumah Pak Ganjar yang baru ini gimana, Pak? Alhamdulillah pertama soal rumahnya bagus, tapi yang lebih senang ini saya dengan Pak Ganjar satu kabupaten. Rumah saya dekat sini enggak jauh. Saya tetanggaan sama Pak Mahfud ternyata. Dulu pernah satu kantor kan, di DPR cuma beda ruangan, sekarang satu kabupaten cuma beda desa. Ini desa apa Pak? Bedomartani. Bedomartani, saya Mengguharjo. Ngobrol aja Pak. Ngobrol aja Pak. Ini fitroh kemanusiaan, jadi nggak ngomong politik. Ngobrol silaturahmi ala biara lah. Saya mau ke tempat beliau, ada open house nggak? Enggak ada hari ini. Yang open sini, beliau kesini jadi. Karena saya mau ke tempat beliau. Ya. Makasih, Prof. Saya Nitya Anissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.